menggonggong. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Flop bermain lempar tangkap hari ini. Tangkap, Flop! Tangkapan yang bagus, Flop. Tangkap ini? Oh, bagus sekali. Ups. Flop! Oh, ya. Lihat, Flop! Seekor anjing! Halo, anjing. Kembalilah, anjing! Itu dia! Tunggu sebentar, Bing. Kita tidak tahu sejenak apa anjing ini. Beberapa anjing suka menggigit. Tapi dia mengambil bolaku. Yap, dan kita akan mengambilnya kembali. Kita hanya perlu berteman dengannya. Kenapa? Bagaimana jika aku lebih dulu, lalu kau mengikutiku? Ya baiklah. Pertama, rendahkan tanganmu lebih dulu, jadi dia bisa mengendusmu. Dia menjilatimu, Flop. Lihat, dia menggoyang ekornya. Artinya dia senang. Sekarang, ayo berteman dengannya, Bing. Itu dia. Rendahkan tanganmu. Dia mengendusku, Flop. Geli sekali. Itu cara anjing bilang dia menyukaimu, Bing. Mungkin dia pikir rasaku enak. Bolehkah aku mengelusnya, Flop? Tentu. Yang lembut. Dia halus sekali. Iya. Siapa namanya? Aku tidak tahu, Bing. Wisha. Tidak, tidak ada namanya. Apa dia tersesat, Flop? Mungkin. Aku tidak melihat ada yang mencarinya. Bisa aku pelihara dia? Ya, tidak. Tapi kita bisa menjaganya sampai pemiliknya datang. Dia juga ingin main lempar tangkap. Iya. Iuh, menjijikan. Tidak masalah. Nanti kita bisa mencuci tangan. Tangkapan yang bagus, anjing. Tangkap. Anak pintar. Iya. Kau cepat sekali. Iya, dia cepat. Dia tidak menangkapnya, Flop. Apa yang dia lakukan? Sepertinya dia sedang mencium kemana bola itu pergi. Dia menciumnya, Flop. Benar. Di mana dia, Flop? Ayo kita lihat. Baiklah. Ternyata dia mencari bolaku. Yap. Dan juga melakukan hal lain. Menjijikan, anjing. Lihat apa yang kau telah lakukan. Semua harus buang air besar, Bing. Tapi kan tidak di taman. Iya. Kita harus mencari tempat sampah untuk membuangnya. Yang ada gambar anjingnya. Di sana. Aku melihatnya. Kau buang air di taman. Ayo, anjing. Menjijikan. Wow. Menjijikan. Jika kau punya anjing, kau harus lakukan hal menjijikan juga seperti melakukan hal menyenangkan, Bing. Yep. Kau harus mencuci tanganmu setibanya di rumah, Flop. Pasti. Ayo, kemarilah, anjing. Dia menyukaiku, Flop. Iya, benar. Dan aku juga menyayanginya. Bisakah kita pelihara dia, Flop? Maaf, Bing. Dia bukan milik kita. Sunshine! Itu Jilly. Halo, Jilly. Halo. Sepertinya namanya Sunshine, Bing. Tapi aku ingin memeliharanya, Flop. Dia temanku. Aku tak ingin dia pergi. Aku tahu, Bing. Halo, Bing. Halo, Popsi. Dan halo, Flop. Halo. Apa kau yang menjaga Sunshine? Iya, itu benar. Sunshine juga menyukaiku. Iya. Aku bisa melihatnya. Kau tahu, dia adiknya Popsi. Sunshine adalah betina, Flop. Benar.
Gadis pintar, Popsi dan aku menjaga Shanshan setiap Selasa. Aku menyayanginya. Iya, dia anjing yang manis bukan? Dan sedikit nakal juga, pergi sendirian. Rasanya geli. Kau ahli dengan anjing. Lo mengambil kotorannya dan aku mengajarinya lempar tangkap. Seperti ini. Shanshan hanya bermain dengan orang yang sangat dia sukai. Maukah kau bermain dengannya minggu depan, Bing? Oh, boleh ya, boleh. Kumohon. Ide yang sangat bagus. Terima kasih, Jilly. Apa kau mau mengajaknya jalan, Bing? Sambil menuju mobilku? Iya. Ayo, Popsi. Aku bisa bermain dengan Shanshan lagi setiap Selasa, Flop. Benar. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan anjing pintar Shanshan. Aku bertemu anjing di taman. Dan namanya Shanshan. Kau harus biarkan anjing mengendusmu. Supaya bisa berteman. Kemudian kau bisa bermain. Dia buang air sangat besar. Sangat menjijikan. Aku menyayanginya. Dan ingin memeliharanya. Tetapi Jilly datang. Dan bilang Shanshan adalah adik Popsi. Dan dia harus membawanya pulang. Dan aku sedih. Tapi Jilly bilang, aku masih bisa bermain dengannya di hari Selasa. Karena dia teman baruku. Anjing, mereka kesukaan Bing. Dan aku lihai dengan Shanshan. Aku beraksi. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, ada sesuatu yang baru untuk Bing hari ini. Ayo, Bing, lewat sini. Lihat aku. Ya, aku melihatmu. Hopeti juga melihatmu. Oh. Ayo, Bing. Bing. Memantul. Apa kau melihat? Kuflop? Yap, kami melihatmu. Pando, ayo Bing. Semuanya bergetar. Apa kau melihat? Kuflop? Ya, kau baik-baik saja di atas sana, Bing? Yap, aku baik-baik saja. Wow, lihat seluncuran itu, Bing. Lihat aku di sini. Aku beraksi. Berikutnya aku. Ada apa, Bing? Ini sangat tinggi. Apa kau mau turun, Bing? Ini terlalu tinggi. Aku tidak suka. Oh, baiklah. Apa aku perlu naik? Yup. Bisa bawa peti kemari? Yap, kami segera ke sana. Seluncurannya hebat. Cobalah, Bing. Aku beraksi. Flop. Wow. Kami di sini, Bing. Jembatannya bergoyang, Flop. Ini memang bergoyang. Lihat aku beraksi.
Jadi, kau melalui anak tangga. Lalu terowongan mirip. Yep. Lalu tangga tali memantul dan jembatan bergoyang. Yep. Jadi, apa berikutnya? Seluncuran. Tapi itu terlalu tinggi. Memang tinggi. Bagaimana kalau kita lihat Pando melakukannya sekali lagi? Agar kita tahu apa harus bagaimana saat giliran kita. Pando? Yap. Bisa kau tunjukkan padaku caranya? Jangan takut, Flop. Lakukan saja seperti ini. Aku beraksi. Kelihatannya menyenangkan. Akankah membuatmu lebih baik jika aku melakukannya duluan? Pasti kau meninggalkanku. Oh, baiklah. Bagaimana jika Hopeti duluan? Baiklah. Ayo, Bing. Hopeti meluncur duluan ya, Pando. Aku akan menangkapnya. Bersiap, Hopeti. Iya. Lihat aku. Aku beraksi. Yeay. Hopeti. Benar. Giliranmu, Bing. Ini dia, Bing. Lihat aku, Flop. Aku beraksi. Ayo, Flop. Sekarang giliranmu. Baiklah. Aku ber... Apa kau melihatku, Flop? Apa kau lihat? Yap, aku melihatmu. Bagus untukmu, Bing Bunny. Yeay! Baru di taman dan punya bagian yang menanjak dan miring juga bergoyang. Itu menyenangkan buatku. Itu adalah seluncuran yang sangat tinggi dan itu menakutkan untukku. Dari Pando menunjukkan caranya dan Hopeti turun pertama. Jika kau takut melakukan sesuatu, kau bisa lihat orang lain melakukannya. Dan jika mereka suka, kau juga bisa menyukainya. Seluncuran. Itu kesukaan Bing. Ayo lakukan lagi. Lukisan. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Sula sedang melukis hari ini. Sula, melukis di dinding itu nakal. Tidak apa-apa, Bing. Aku meminta Sula untuk membantuku mengecat lukis yang indah di seluruh dinding. Aku sedang melukis langit. Oh, lukisan. Aku sedang melukis pohon-pohon yang sangat besar. Oh. Apa kau mau membantu, Bing? Oh, iya. Tentu saja. Aku akan melukis di sebelah sini, kau di sebelah sana. Ini? Sudah. Jadi, kemana kuasmu akan membawamu, kelinci? Aku akan melukis pelangi. Bagaimana kalau kulukis rumput di tanah, Sula? Baiklah, ya, di bawah sana. Hati-hati, cat kuningmu terlalu banyak, Bing. Itu bisa menetes. Kuning-kuning di kepalaku. Aku harus lebih tinggi lagi. Ada yang bisa kau jadikan pijakan? Bisa aku berdiri di bangku itu? Tentu. Pakai ini, Bing. Sekarang kau bisa mencapai langit. Tet-tet-tet-tet. Hati-hati dengan itu. Bing. Ha. Coba begini, supaya catnya tidak menetes. Dicelupkan, tahan di sini,
dan sekarang tidak menetes. Hei, bukan seperti itu. Ayo aku tunjukkan lagi. Dicelupkan. Celupkan. Tahan sebentar. Oh, teka. Bagus. Tidak ada tetesan. Kita akan punya lukisan yang hebat. Sebuah pohon yang melilit dan warna-warni. Berikutnya warna apa, Bing? Merah. Tidak, Bing. Gunakan yang merah. Ini yang merah. Lihat, ini oranye. Karena kau mencampurnya. Bagaimana kalau kau gunakan kuas warna merah itu agar warnanya tidak tercampur? Ini kuas merahnya. Jangan lupa, Bing. Celupkan. Celupkan. Tiriskan. Seka. Nah, tidak ada tetesan. Bing. Pahanku. Kau membuatnya berantakan, Bing. Oh, maaf, Sula. Oh, tidak. Sekarang lebih berantakan lagi. Ayo kita pindahkan bangkumu ke sini agar tidak merusak bagian Sula. Sekarang hijau. Aku butuh hijau untuk daunku. Tapi aku butuh hijau untuk pelangiku. Bing, kenapa tidak kau berikan kuasnya pada Sula? Dan kau bisa gunakan yang ini. Celupkan. Teka. Oh, ini masih menetes. Piau. Dap. Dap. Hey. Dap. 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 Bing, kau merusak pohonku. Ups. Warna pelangimu menetes kemana-mana. Flop. Pelangiku hujan. Oh, yeah. Semuanya jadi menjijikan. Oh, Sula. Sepertinya pelangi Bing telah menghujani dirimu juga. Ayo, kita bersihkan dirimu. Baiklah. Mengapa semua menetes seperti hujan, Flop? Kenapa ya? Oh, aku tidak menyekanya. Iya. Aku membuat pohon Sula penuh tetesan. Penuh tetesan dan sangat indah. Oh, maaf Sula, aku tidak bermaksud membuat pohonmu kena tetesan. Semuanya jadi campuran blak. Dan penuh warna. Oh, lihat. Kira-kira dari mana datangnya semua bunga indah itu? Di mana? Aku tidak melihat bunga. Oh, aku bisa lihat. Lihat, Sula. Aku melukis bunga. Mereka cantik. Oh, aku juga ingin melukisnya. Oh, pelangi bunga. Benar, pelangi bunga. Dap. Silakan duluan, Ama. Terima kasih, Flop. Pup. 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 Oh, lihat pohonmu yang indah, Sula. Aku menyukainya. Dengan pelangi bunga yang indah. Ya, kita membuatnya jadi pahan pelangi. Apa ini sudah selesai? Yap, semua selesai. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu juga, Sula. Hai, aku dan Sula melukis di dinding. Aku melukis pelangi yang sangat besar. Aku melakukan celupan dengan kuasku. Tapi aku lupa melakukan seka. Jadi pelangiku menetes di pohon Sula. Dan itu membuatnya marah. Aku sangat menyesal. Tapi saat kami melihat lagi, tanganku membuat bunga. Jadi kami melukis bunga. Kami membuatnya tampak indah. Lihatlah, indah kan? Melukis lukisan dinding. Itu kesukaan B. Bunga. Bermain kostum. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing jadi raja hari ini. Do 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 do
Lebih tinggi, Bing. Seperti ini. Daka, daka, do, do. Daka, daka, do, do. Da, da, da. Do, 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 do. Oh! Apa isinya? Permainan kostum kita. Aku suka bermain kostum. Aku juga. Oh, Bing. Kau baik-baik saja? Yap. Ya, kalian ada dua dan kotaknya hanya satu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo bergiliran. Aku yang pertama. Baiklah, aku setelah kau ya. Aku seorang putri. Putri Koko Kapono. Dan kau bisa jadi seorang raja, Bing. Baiklah, giliranku. Baju Zira. Ya. Aku akan jadi ahli kostum kerajaan. Giliranku. Lihat, perhiasan putri Koko Kapono. Sangat berkilau. Perhiasan berkilau. Ya. Sempurna untuk seorang putri. Teruskan, Raja Bing. Itu dia. Sabuk pahlawan super. Yep. Bing, itu tidak seperti raja. Miau. Aku raja super. Bing. Aku ingat ini, Bing. Aku selalu menyimpan tikus peri pelangi di dalamnya. Raja super duper, Bing. Raja Bing, super giliranku. Duper, Bing. Bisa kau pasangkan, Flop? Sebuah ekor, tak sedikit pun mirip raja. Raja singa super, Bing! Raja segala hewan! Hau, Bing! Raja singa super, Bing! Baiklah, berikutnya aku. Tidak. Wuss! Tongkat ajaib, itu tidak seperti raja. Raja singa super Bing, punya sihir. Kau tidak bisa jadi ajaib dan raja singa super sekaligus. Sebenarnya, kau bahkan bukan seorang raja yang layak. Lihatlah, bagaimana kau bisa jadi seorang raja tanpa mahkota? Aku punya mahkota. Di mana ya? Lihat. Raja singa ajaib super Bing. Tidak, akulah putrinya. Aku membutuhkan ini. Koko, itu bukan mahkotamu. Aku putri Koko Kapono. Seorang putri tidak akan mengambil mahkota raja, Koko. Hey, aku yang pertama punya mahkota ini. Merebut kembali mahkota itu bukan hal yang dilakukan raja, Bing. Oh. Kalian berdua dan hanya ada satu mahkota. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Koko! Ayolah, Koko! Hentikan, Koko! Ini tidak adil! Hati-hati! Hei, kembalikan! Hei! Oh, tidak! Astaga! Mahkotaku! Kau merusaknya! Oh, sayang sekali. Mahkotanya memiliki permata yang sangat indah. Aku tidak tahu, mahkota bisa rusak. Bahkan mahkota bisa rusak jika kau memperebutkannya. Oh. Kau bisa perbaiki, Flop? Kurasa aku tidak bisa memperbaikinya. Oh. Sekarang sama sekali tidak ada mahkota. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ada kalian berdua dan banyak permata. Lihat apa yang bisa kita lakukan. Boleh ku pinjam tongkat ajaibmu, Raja Bing? Yap. Tolong lem di sini, Raja Bing. Bagus. Apa ini, Flop? Perhiasan di sini, dan di sini. Putri Koko Kapono. Dan kau, Raja Bing? Benar, masih belum. Tolong pegang ini. Oh, baiklah. Za, za, za. Oh. Za, za, za. Bolehkah aku? Oh. Ini. Aku punya mahkota. Dan aku.
Aku kembali menjadi Putri Koko Kapono. Ahli kostum kerajaan memanggil Tuan Putri. Silakan berlutut di sini. Sekarang aku umumkan Putri Koko Kapono. Terima kasih ahli kostum kerajaan. Karena itu. Baik, baik. Berlutut di sini. Dan sekarang kuumumkan Raja Singa Ajaib Super Bing. Terima kasih, ahli kostum kerajaan Flop. Aku Bing, Raja Singa Ajaib Super dari segalanya. Hahaha. Oh, seperti Raja Bing. Hai, aku Koko dan Flop main kostum. Dan aku jadi Raja Bing. Jadi aku butuh mahkota. Tapi mahkota hanya satu. Dan Putri Kuku Kapuno juga menginginkannya. Jadi kami merusak mahkotanya. Dan permatanya berantakan kemana-mana. Itu buruk sekali. Dan kami berdua menyesal. Tapi kami membagi permatanya. Dan Flop membuatkan dua mahkota. Agar kami dapat satu-satu. Bermain kostum itu kesukaan Bing. Dan aku Raja Singa Ajaib Super Bing. Kolam dangkal. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing akan berenang hari ini. Sula! 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 Ini aku! Wah, halo. Kelihatannya ada yang terburu-buru. Ya, aku. Kami akan pergi ke kolam dangkal. Ayo, Sula! Flop. Ini. Halo, Bing. Aku punya bola baru dan aku akan bermain dengannya. Lalu, biur. Aku bawa kacamata renang. Oh. Wah, bagus, Bing. Bagaimana denganmu, Flop? Apa yang kau bawa? Aku bawa bekal piknik. Oh, boleh kulihat? Tentu. Oh, ada jus, buah anggur, dan roti lapis. Wow. Dan stik wortel dan biskuit gandum. Aku membuatkan kalian beberapa bagel wortel segar untuk berpiknik di kolam dangkal. Oh, terima kasih, Ama. Bagel wortel. Oh, kau masuk dalam keranjang. Nyam, nyam, nyam. Terima kasih, Ama. Sama-sama, Flop. Ayo! Ya, ayo! Tunggu sebentar. Di kolam dangkal selalu saja ramai. Hmm. Jadi pastikan kalian berdua bisa melihat Flop dan dia bisa melihat kalian. Baik, ya, Ma. Ayo. Tunggu sebentar. Jangan berlari di air, ya. Baiklah. Baiklah. Ayo pergi, Bing. Ayo. Ayo. Tunggu sebentar. Oh, Ama. Yang terpenting, jangan pipis di dalam air. Aku tidak akan pipis di air. Dan aku juga. Sampai nanti. Sampai nanti, Ama. Ayo kita pergi. Aku suka kolam dangkal. Setelah kita sampai di sana, aku akan menceburkan bola baruku ke dalam air. Aku akan pakai kacamata renangku. Kau. Aku akan pakai kacamata renangku sekarang. Kau sangat lucu, Bing. Patah berkacamata. Kau berwarna biru, Sula. Aku tidak biru. Dan pohon-pohon. Dan juga rumput. Bahkan dirimu, Flop. Ayo, Bing. Kita hampir sampai. Cepat, Flop. Ayo. Lihat. Apa maksudnya itu, Flop? Maksudnya, kau tidak boleh menceburkan diri dengan bolamu di kolam, Sula. Oh, tapi aku ingin menceburkan diri dengan bolaku. Biur, biur, biur. Baiklah. Flop, yang itu artinya apa? Ya. Oh, aku tahu itu. Tidak boleh berlari. Ama bilang itu pada kita. Benar. Lihat yang itu. Nyam, nyam. Itu artinya tidak boleh makan, Bing. Tapi bagaimana dengan piknik kita, Flop? Bing, kau tidak boleh piknik di dalam air. Kau hanya boleh berpiknik di pinggirannya. Iya. Kau tidak mau bagel wortelmu basah di dalam air, kan? Lagi pula, makanan di dalam air rasanya jadi bleh. Baiklah, jadi
Tidak boleh mencebur, tidak boleh berlari, dan tidak boleh blah. Benar kan? Oh, dan tidak boleh pipis di air. Baiklah. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo. Mana pergi dia semua orang? Flop, lihat. Oh ya ampun. Oh tidak. Mana airnya? Sepertinya kolamnya belum diisi. Oh, sekarang kita tidak bisa bermain di air. Kita tidak bisa lakukan apapun. Tadinya aku akan pakai kacamata renangku di dalam air. Sekarang tidak menyenangkan. Oh. Apa kau yakin? Airnya tidak ada hari ini. Tapi kolamnya ada. Bing, kau tidak boleh main bola di kolam dangkal. Air akan terciprat. Tapi airnya tidak ada. Yap. Kau tidak bisa menceburkannya jika tidak ada air. Oh iya. Bagaimana dengan berlari, Flo? Ya, kau tidak akan tergelincir jika tidak ada air. Tangkap. Tangkap. Aku menangkapnya. Apa ini waktunya piknik? Kita yep. Tidak bisa piknik di kolam karena tidak ada air dan makanan tidak jadi. Ide bagus, Sula. Aku suka kolam dangkal tanpa air. Ini bakal lebih menyenangkan. Ya, beruntung kita datang di hari tanpa air. Sekarang, siapa yang mau roti lapis? Oh, aku. Oh, aku mau. Nyam, nyam. Bagel wortel. Hai, aku dan Sula pergi ke kolam dangkal. Kami bersemangat sekali. Aku bawa kacamata renang baruku. Saat kami sampai di sana, semua airnya hilang. Dan kami sedih. Tapi, Flo bilang kami masih bisa bermain di kolam. Dan kami bahkan berpiknik di dalam kolam renang. Jika kau tak bisa lakukan yang kau inginkan, kau bisa lakukan yang lainnya. Terkadang itu lebih menyenangkan. Bermain di kolam dangkal yang kosong, itu kesukaan Bing. Dan kau tetap tidak boleh pipis di sana. Ayo, Charlie. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing menunggu Charlie hari ini. Charlie! Charlie datang! Oh, Flop! Charlie datang! Benarkah? Oh, kau memiliki banyak rencana permainan, Bing? Ya, ini... dan ini, dan mobil-mobilku. Halo. Hai, Flop. Ini dia. Sampai nanti. Sampai jumpa. Yeah. Hai, Charlie. Brum, brum, brum. Brum, brum. Hai, Charlie. Kita main dengan mobil-mobilku. Kita keluarkan Charlie dari keretanya dulu, Bing. Baiklah. Lihat, Charlie. Kita akan main dengan mobil-mobilku. Dan dengan teka-teki hewanku. Lalu, kita akan membaca Optimus. Dan selada yang kesepian. Brum, brum, brum. Ini dia, Charlie. Brum. Brum. Charlie. Itu bukan mobil. Kau ini. Bangunlah, Charlie. Ini tidak seharusnya di sini, ya kan? Ayo, Charlie. Kita main mobil-mobilan. Brum. Oh, Charlie. Oh, apa menurutmu Charlie ingin bermain sesuatu yang lain, Bing? Iya. Ayo, Charlie. Kita main teka-teki hewanku. Yang ini, yang itu. Aku sudah lakukan bagian yang sulit. Dan kau harus taruh hewannya di lubang mereka. Lihat, ini sapimu. Dia di sini. Lihat, giliranmu, Charlie. Charlie! Charlie bertepuk tangan, Bing. Kau
padamu. Charlie, bukan begitu caranya. Itu bukan masalah besar, Bing. Aku akan pergi mengambilnya. Ayo kita baca buku cerita. Kemana perginya? Itu dia. Optimus. Dan selada yang kesepian. Tidak. Hati-hati, Bing. Dikunya, Charlie. Kau dengarkan saja. Aku akan bacakan sebuah kisah. Lihat, Optimus di ayunan gantungnya. Tidak, Charlie. Optimus ada di ayunan gantungnya. Tertidur lelap. Lalu dia mendengar tangisan. Huhu. Lihat Charlie, itu Hopeti di sana. Rupanya Selada sedang menangis. Dia sangat kesepian. Charlie, cerita Selada kesepian belum selesai. Dapat. Ini dia. Ayo Charlie, lewat sini. Hati-hati, Bing. Charlie sedikit terlalu berat bagimu untuk kau angkat. Dan kurasa dia tidak menyukainya. Tapi Flop, Charlie tidak mau bermain. Aku sudah siapkan semuanya. Iya, benar. Dia tidak mau bermain dengan apapun. Charlie masih seorang bayi, Bing. Padahal aku sudah siapkan permainan terbaikku. Aku tahu. Aku yakin kita bisa menemukan sesuatu yang dia sukai, Bing. Kita lihat. Apa yang kau lakukan, Flop? Aku berpura-pura menjadi Charlie. Mengapa? Ya, untuk mengetahui permainan apa yang Charlie inginkan. Baiklah. Aku juga bayi. Charlie. Kemana dia pergi? Ayo ikuti dia. Baiklah. Ku bayi. Kita bayi, Flop. Bayi. Charlie. Kau mau kemana, Charlie? Dia ingin pancinya. Kau benar, Bing. Ini dia, Charlie. Lihat, Charlie. Kau bisa membunyikannya. Iya. Dia suka. Benar. Ayo, Charlie. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan bagus juga untuk Bing Charlie. Ayo, Flop. Terbaikku, karena Charlie akan datang bermain. Kusiapkan teka-tekiku, mobil-mobilanku, dan buku Optimus, dan selada yang kesepian. Tapi Charlie tidak mau bermain dengan apapun. Jadi, aku dan Flop pura-pura menjadi bayi. Charlie. Kami mengikuti Charlie, dan kami lihat dia ingin bermain. Main panci yang dadu. Dan kau tahu, itu permainan yang bagus. Bermain dengan Charlie, itu kesukaan Bing. Ayo, Charlie. Gelembung. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing bermain dengan Pando hari ini. Ayo gelembung lagi, letuskan. Hiup. 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 Hiup.
Sekarang tambah ini sedikit lagi. Ah. Flop, kami menemukan gelembung. Lihatnya? Yap, aku lihat. Kau sedang apa, Flop? Aku membuat gelembung. Oh, untuk apa? Gelembung. Ziup, zup, 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 zup. Yup, 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 yup. Boleh aku mencobanya, Flop? Tentu. Ini, kau butuh peniup gelembung. Oh. Boleh aku dapat yang oranye? Ini dia. Terima kasih, Flop. Boleh aku dapat warna biru? Yap, ini. Terima kasih. Nah, untuk menjadi master gelembung, kau butuh sedikit cairan gelembung, lalu tiup. Sedikit saja. Oh, aku akan lakukan. Aku juga. Flop, ini tidak berhasil. Iya, dan punyaku juga tidak. Kau harus meniupnya dengan lebih lembut. Hanya sedikit tiupan. Seperti ini. Celupkan. Tiriskan. Lalu dengan lembut. Wow. Giliranku. Aku juga. Celupkan. Tiriskan. Tiriskan. Sekarang dengan lembut. Gelembung. Itu dia, Pando. Kau berhasil. Coba lagi, Bing. Baiklah. Celup. Celup. Tiriskan. 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 Dan dengan lembut. Dan... gelembung. Yup. Peniupku tidak menghasilkan gelembung. Boleh pakai punyamu? Oh, baiklah. Ayo tukar. Aku akan membuat gelembung yang sangat besar, Flop. Baiklah. Celup. Celup. Tiriskan. Tiriskan. Dan dengan lembut. Masih tidak berhasil, Flop. Kita akan tetap mencoba, Bing. Masih banyak gelembung yang menunggu untuk dibuat. Baiklah. Celup. Celup. Tiriskan. Dan dengan lembut, tiup semua napasmu ke dalam gelembung. Lakukan dengan lembut, Bing. Napas yang lembut. Wow. Wow. Oh. Lihat, aku berhasil. Wow. Bagus sekali, Bing Bunny. Yup. Pando. Oh, Pando. Apa? Itu gelembungku. Dan aku ingin meletuskannya. Iya. Meletuskan gelembung adalah bagian yang menyenangkan. Ayo simpan napas itu untuk meniup lebih banyak gelembung, Bing. Baiklah. Dan kali ini, jangan kau letuskan ya, Pando. Baiklah. Celup. Akan kutunjukkan. Bisa melakukannya. Wow, lihat, wow, aku membuat banyak gelembung. Bagaimana kau melakukannya? Aku tidak tahu. Aku membacanya dan mereka muncul. Kau menemukan cara sendiri, Bing, dalam membuat gelembung. Gelembung, Bing. Gelembung, Bing. Tunjukkan padaku, tunjukkan. Baiklah, seperti ini. Kau harus mencelup, meniriskan. Dan wus. Kau seorang ahli gelembung. Aku ahli gelembung. Aku juga. Aku seorang ahli gelembung. Oh, ini menyenangkan. Flop menunjukkan cara membuat gelembung.
dan aku tidak bisa membuatnya. Tapi Flop bilang agar aku dengan lembut sekali. Dan aku berhasil membuat gelembung. Tetapi Pandu lalu jiup. Sebenarnya dia tidak nakal karena meletuskan gelembung menyenangkan. Lalu aku menemukan cara baru untuk membuat gelembung. Dan kami membuat banyak sekali. Meniup gelembung itu kesukaan Bing. Dan aku ahli gelembung. Bakar. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing bermain dengan teman-temannya hari ini. Aku habiskan jusku. Selesai. Habis. Kalian bertiga membuat suara yang menarik dengan kotak jus kalian. Pejet bisa bersiul tanpa kotak jus. Bagaimana kau melakukannya, Pejet? Oh, pertama kau arahkan kedua bibirmu seperti ini. Lalu tarik nafas panjang. Lalu kau tiup dengan sangat lembut. Coba lagi. Lancipkan bibirmu, ambil nafas, dan tiup. Ini sulit. Memang sulit. Bersiul membutuhkan banyak latihan. Kok bisa melakukannya, Flop? Oh, aku bisa, Bing. Tapi tidak sebaik Pejet. Dia punya bakat untuk itu. Apa itu bakat? Bakat adalah hal khusus yang bisa kau lakukan. Pejet punya bakat untuk bersiul. Dan Flop punya bakat memainkan sansulannya. Apa aku punya bakat, Flop? Tentu, semua orang punya bakat, Bing. Kau hanya harus menemukannya. Aku punya satu. Aku punya bakat meniup trompet. Lihat ini. Wow. Akan ku coba. Dan aku. Aku rasa kita tidak berbakat, Pandu. Memang sulit bila tidak punya belalai. Aku juga punya bakat. Aku bisa lakukan ini. Lihat. Bojo-bojo babo-bobo. Bojo-bojo babo-bobo. Bojo-bojo babo-bobo. Bojo-bojo babo-bobo. Aku akan mencobanya. Aku juga. Harus berputar-putar. Bagaimana bisa kau mahir dalam berlari berputar-putar, Pandu? Aku punya bakat. Oh, aku ingin bakat. Kau juga punya, Bing. Di mana? Bagaimana aku tahu apa bakatku? Teruslah coba hal yang baru dan kau akan menemukannya. Oh, aku tahu. Bagaimana dengan ini? Ah, kau juga punya bakat untuk berdiri satu kaki. Aku juga punya bakat itu. Dan aku. Baiklah, lihat. Aku juga punya bakat ini. Oh, sangat bagus. Oh, baiklah. Kau punya bakat untuk menabuh kaki. Aku punya bakat itu. Lihat. Dan aku. Ujung bapak. Kalian semua punya bakat untuk menabuh kaki. Aku ingin bakat spesialku. Ah. Aku tahu. Bagaimana dengan ini? Oh, sepertinya kau punya bakat, Bing, untuk bibir. Halo. Semua orang tampaknya punya bakat menggoyang bibir. Iya. Tapi apa bakatku? Oh, kau akan menemukannya. Cobalah lagi, Bing. Aku bisa melakukan ini. Wee! Wow. Baiklah. Sekarang kau punya bakat berroli-roli poli. Berroli-roli poli. Lihat aku. Aku juga punya bakat itu. Dan aku. Baiklah. Aku punya bakat untuk berroli.
Kau tidak apa-apa, Bing? Maaf, Bing. Aku meroli-poli telingamu. Kasihan, Bing. Astaga. Itu pasti sakit, Bing. Pando menginjakku. Oh, Pando tidak sengaja. Aku tidak tahu telingamu ada di sana. Tidak apa-apa, Pando. Kau tidak bermaksud melukai Bing. Sudah merasa baikkan, Bing? Kita lihat. Suara apa itu? Suara apa? Suara meletus itu. Apa yang ini? Itu dia. Pik. Hop, hop. Aku akan mencobanya. Telingaku tidak bisa. Biar aku coba. Bagaimana kau melakukannya? Seperti ini. Bing, itu menakjubkan. Apa itu bakatku, Flop? Iya, kau telah menemukan bakatmu. Bagus sekali, Bing Bang. Hai, kami mencari bakat kami. Tapi aku tidak bisa temukan bakatku. Dan ku coba banyak hal. Lalu, Pandu broli-poli di atas telingaku. Rasanya sakit. Tapi tidak apa-apa, karena aku menemukan bakatku. Aku punya bakat untuk membunyikan telingaku. Seperti ini. Semua orang punya hal spesial yang bisa dilakukan. Kau hanya perlu mencari hingga kau menemukannya. Bakat itu dimiliki Bing. Apa bakatmu? Bukan milikmu. Di sebuah sudut jalan tidak terlalu jauh, Bing dan Flop berbelanja. Halo, Arlo. Halo, Arlo. Halo, Pajut. Halo, Bing. Flop membawa daftar belanja dan aku ikut membantu. Halo, Flop. Halo, Pajut. Apa yang pertama, Flop? Coba kita lihat. Yang pertama adalah kubis. Kubis. Oh, ini. Terima kasih, Bing. Sekarang kita juga butuh 6 wortel. Oh, aku bisa mendapatkannya. Wortel. 1, 2, 3. Aku dapat 3, Flop. Bagus. Aku dapat 4, 5, dan 6. Wortel adalah kesukaanku. Yap, dan ini terlihat lezat. Apa kita butuh yang lain, Flop? Yap, telur. Ini. Hati-hati, Bing. Ya, telur mudah pecah. Ya, baiklah. Bagus sekali, Bing. Sudah semuanya. Aku melupakan satu hal. Apa? Yang manis untuk pencuci mulut. Seperti apa itu? Ya, apa kau mau memilih, Bing? Iya. Aku hebat dalam memilih. Yang ini. Boleh kita membeli ini? Aku mohon, Flop. Tentu. Kue muffin wortel. Itu juga kesukaanku. 1 untukku dan 1 untuk Flop. Pilihannya sangat bagus, Bing. Sekarang, apa sudah semuanya? Yap, sepertinya. 1 kubis. Dan 6 wortel. Dan telur. Astaga, apa satu ini retak? Tidak, sepertinya baik-baik saja. Bagus, ini dia, Flop. Semuanya 4,5 dolar, Flop. Semoga makan malamnya menyenangkan. Terima kasih, Pajet. Di mana, Bing? Ayo, Bing, kita masak makan malam. Makan malam. Di sini kau rupanya. Ayo, kita pergi. Dah, Flop. Dah, Bing. Sampai jumpa, Pejut. Dah, Pejut. Dah, Arlo. Flop, boleh aku bantu memasak makan malam? Tentu, akan sangat menyenangkan. Halo. Halo. Aku mencari perpustakaan. Oh ya?
Kau terus saja sampai ke ujung jalan, lalu belok kanan. Kemudian belok kiri di lampu merah. Dan perpustakaan di sebelah kanan. Oh, baiklah. Terima kasih, kau baik sekali. Terima kasih kembali. Sampai jumpa. Dah. Oh, apa yang kau pegang itu, Bing? Lollipop. Rasa strawberry. Di mana kau mendapatkannya? Ini milikku. Aku menemukannya di toko. Ah, apa kita membayar lollipopnya? Tidak. Oh, ya. Jika kita tidak membayarnya, berarti itu masih milik Paget. Boleh aku menyimpannya? Oh, tidak, Bing. Itu bukan milikmu. Kenapa? Jika kau mengambil sesuatu tanpa membayarnya, itu tidak benar. Begitu. Itu namanya mencuri. Aku bisa mengembalikannya. Kau bisa mengembalikannya, tapi apa menurutmu orang lain masih mau membelinya? Tidak. Aku sudah menjilatnya. Kau benar. Kita tidak bisa mengembalikannya. Aku tidak tahu kalau itu mencuri. Maafkan aku, Flop. Aku tahu. Bagaimana jika kembali dan bicara kepada Paget? Baiklah. Ayo, Bing. Halo, Bing. Halo, Flop. Kalian kembali lagi? Halo, Paget. Halo, Paget. Tidak apa-apa, Bing. Maafkan aku, Paget. Maaf, Bing? Untuk apa? Aku mencuri lolimu. Dan aku tidak tahu kalau itu mencuri. Dan aku sudah menjilatnya. Oh, baiklah. Haruskah ini kuambil? Yap. Terima kasih, Bing. Kau tidak seharusnya mengambil lollipop itu, tapi kau sangat berani untuk datang dan minta maaf. Terima kasih, Paget. Nah, sekarang ayo kita bayar lollipopnya. Ini dia. Terima kasih, Flop. Aku tahu. Aku bisa membayar lollipop dengan ini. Oh, terima kasih, Bing. Kau memang baik sekali. Tapi tidak apa-apa. Flop kan sudah membayarnya. Jadi ini bisa kau miliki. Terima kasih, Paget. Bagus sekali, Bing Bunny. Ayo. Sampai jumpa, Paget. Dah, Bing. Dah, Flop. Sampai jumpa, Paget. Aku membantu Flop berbelanja untuk makan malam. Dan aku sangat membantu. Tetapi aku mengambil lollipop dan aku tidak membayarnya. Itu disebut mencuri dan itu tidak benar. Aku tidak bisa mengembalikannya karena sudah aku jilati. Jadi aku meminta maaf kepada Paget. Lalu Flop membayar lollipopnya. Dan aku memberikan muffin wortelku kepada Paget. Dan dia bilang, jangan. Iya, karena itu milikku. Meminta maaf. Bing suka melakukannya. Boleh makan muffin sekarang, Flop. Iya. Ayunan. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing ingin bermain ayunan hari ini. Ayunan, ayunan, ayunan. Ayo, Flop. Cepat, Flop. Aku datang. Ayunan. Bukan ayunan yang itu, Flop. Yang ini. Baiklah. Tangan pegangan erat. Yep. Siap? Siap. Wus. Wih. Wus. 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 Wih. Lebih tinggi. Wus. 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 Ayunan, 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 ayunan. Cepat, Paget. Hampir sampai, Pando. Halo, Pando. Halo. Halo, Paget. Halo, Flop. Halo, Bing. Ayolah, Bing. Sekarang giliranku. Cepatlah. Kau selalu bisa bermain di ayunan yang ini, Pando. Yang itu tidak mengayun tinggi. Aku mau.
Sebentar lagi giliranmu. Bing, bagaimana kalau kita hitung sampai 10? Setelah itu giliran Pandu. Baiklah. Ya, hitung sampai 10. Yeay! 1. 2. Huh? 3. 4. 5. 6. 7. Bing, hampir selesai, Pandu. Setelah itu giliranmu. Baiklah, sekarang giliran Pandu. Dan saat dia selesai menghitung sampai 10, giliranmu dimulai lagi. Ya, sampai 10. Baiklah, minggir. Wup. Kau harus menghitung, Pandu. Ayolah, Pandu. 1. Wih, waktu kau bilang 10, itu giliranku lagi. Baiklah. 1. 2. 3. 4. Cepatlah, Pandu. Kau menghitung terlalu lambat. Lihat aku. Wih. Hei, kamu tidak menghitung. Angka berapa berikutnya? 1. Oh, Flop. Dia menghitung tidak benar. 2. Bagaimana kalau kita melakukan hal lain sambil menunggu Pandu menghitung? Ha, baiklah. 3. Kau selesai? Ayo, Flop. Sekarang giliranku. Mari kita lihat apakah Pandu sudah selesai. Pandu, sekarang giliranku. 9. 9. Kau sudah menyebutnya tadi, Pandu. Sekarang giliran Bing. 9. Setelah itu berapa? 9.5. 10. Bing, awas! Bing! Oh, tidak. Maaf, Bing. Sakit. Apa telapak kakimu baik-baik saja? Iya. Apa kakimu baik-baik saja? Iya. Lututmu baik-baik saja? Iya. Tanganmu baik? Iya. Bokongmu tidak apa-apa, Bing. Iya. Bagaimana dengan pundakmu? Apa pundakmu baik-baik saja? Iya. Nah, itu lebih baik. Aku tidak bermaksud menabrakmu. Aku tidak bisa berhenti. Kasihan, Bing. Tapi mengapa kau berlari ke depan ayunan? Tadi giliranku. Pandu harusnya berhenti. Tadi memang giliranmu, Bing. Saat ayunan mengayun, mereka butuh waktu untuk berhenti. Iya. Berlari ke depan ayunan tidak bisa membuat Pandu berhenti. Tapi sekarang Pandu selesai bermain ayunan dan ini giliranmu lagi. Boleh aku mendorong? Baiklah. Aku lebih suka ayunan kecil ini. Dorong. Oh. Pandu juga ingin naik. Jadi, aku hitung sampai 10. Lalu, aku biarkan dia naik. Tapi Pandu tidak mau menghitungnya. Itu membuatku marah. Jadi, aku coba menghentikan Pandu mengayun. Tapi, mainannya menabrakku. Puff! Rasanya sakit. Tapi itu bukan salah Pandu. Lalu, giliranku lagi. Dan Pandu mendorongku tinggi sekali. Wihihi! Walaupun giliranmu, kau tidak boleh lari ke depan ayunan. Bermain ayunan itu kesukaan Bing. Giliran.